Su'ila an saum yawm Asyura. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu ditanya tentang kemuliaan puasa hari Asyura, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanah al-madhiyah. Puasa Asyura itu menyebabkan dosamu setahun lalu diampuni oleh Allah. Dengan syarat apa? Puasa Asyura karena Allah dan bertaubat kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Namun ada ketegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar puasa kita dibedakan dengan orang-orang Yahudi. Dari al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khaliful yahuda sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, rawahu Ahmad. Berbedalah puasa kalian dengan orang Yahudi. Puasalah hari sebelumnya atau puasa hari sesudahnya. Jadi diusahakan untuk kesempurnaan sunnah tidak menyendirikan Asyura. Asyura pada tahun 1442 Hijriah ini bertepatan hari Sabtu, maka puasanya digandeng Jumat dan Sabtu. Jumatnya Tasu'a atau 9 Muharram, Sabtunya Asyura. Kalau tidak mampu Jumat dan Sabtu, puasanya Sabtu dan Ahad. Sabtunya Asyura, Ahadnya 11 Muharram. Tapi kalau yang kuat puasa, yang doyan puasa, tilu poe. Tahu enggak tilu poe ini? Anda pulang dari Sukabumi nih, jago bahasa Sunda sekarang. Tilu poe, 3 hari. Jumat, Sabtu, jeng Ahad. Jumat, Sabtu, jeng Ahad. Nyahon teh. Terang teh, terang nyahok kasar. Terang teh, terang teh. Kumaha atau sedahar jan? Wah. Begitu ya. Para hadirin, 3 hari yang kuat puasa, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau mau kuat lagi, hantam lagi Seninnya. Hah? Senin, puasa Senin, ya enggak? Tanggal 12 kan tuh? Ah, habis gitu hantam lagi 3 hari. Hah? Ayyamul Bid. 13, 14, 15, Selasa, Rebo, Kamis. Ajib tuh. Ajib. Kalau perlu puasa mulai besok. Jadi Kamis sampai Kamis tuh ente. Kapan lain? Mumpung sehat. Ya enggak? Ini ada yang nanya, antum puasa enggak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas 9-10 insyaallah. Insyaallah. Kalau ustaz puasa kudu lihat-lihat, soalnya kalau ada undangan kan gimana? Kalau orang udah nyediain makan, puasa sunnah kan mesti di makan kita mesti batal. Ya salam ente bilang. Ente kan enggak ada undangan. Ente enggak paham. Ya salam ente bilang ya salam. Aduh. Cakep udah puasa. Ya, sama satu lagi. Ini yang paling kuat ini. Sunnah hari Asyura kasih duit belanja yang gede sama bini. Paham? Kalau enggak ada istri, kasih orang tua, kasih anak yang gede. Kalau misalnya enggak ada suami, ya kasih yang tanggungan ente. Tanggungan anti, kalau ibu-ibu enggak ada suaminya, kasih tanggungan anti. Kasih uang belanja yang gede di hari Asyura. Salah satu keberkahannya diluaskan rezeki antum di tahun itu. Biasa ngasih bini berapa? 100.000? 1.000.000? Asyura. Begitu. Bininya doa, kagak ngerti deh. Ya Allah, jadikanlah Asyura setiap hari. Gak bisa, tahun sekali. Gimana cerita? Maksudnya komitmen untuk baik sama keluarga. Udah isya ya? Nah, gak ngomong itu.
Jangan lupa sedekah sama anak yatim, sedekah sama fakir miskin, sambung silaturahim, mandi, gunting kuku yang bersih hari Asyura. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insyaallah. Buka puasa hari Asyura yang enak-enak ya. Makan korma, minum air putih, martabak telur yang telurnya 3. Jangan telur atuh. Puasa buka Asyura telurnya atuh ya. 3. Telur bebek, jangan yang ayam. Nah, ada aturan nih semua. Ini udah mulai pada melanggar aturan nih. Kebuli pakai ayam. Melanggar aturan nih namanya. Just kidding. Musinya kebuli pakai daging kambing. Nasi uduk boleh pakai ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.